mengangkat masing-masing satu Budiman Sujatmiko MA MPhil sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, 2 Nani Sudayati Deang sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing satu Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pengambilan Sumpah Janji Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia, Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Dimohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan para pendamping pejabat yang telah dilantik untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.